Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita bisa beli lagi nih ya. Setelah sekian lama kita berpetualang di Singapura, sekarang balik lagi nih, Daeng. Udah balik lagi ada di Jakarta, tepatnya di Jatinegara. Akan coba kepo-kepoin update beberapa lapak yang ada di sini. Kita mulai dari Batu Badar Besi. Punyanya si Pate nih. Tuh. Jadi ini warnanya aslinya dia merah, tapi karena kepanasan, kejemur, akhirnya dia hitam. Nah, sama kayak kulit saya. Tadinya dia mau warnanya putih, bening, kepanasan dia jadinya hitam tadi. Ini untuk gelang ya. Jadi di sini kita kasih pilihannya ada gelang, ada cincin, bisa juga buat liontin. Ada yang sudah dibolongin, diolah maupun yang masih bahan. Ini kita update lagi Batu Badar Besinya. Cakep-cakep dah. Badar Besinya mantep. Oh, ada yang gede-gede gini. Tuh, ini warna aslinya nih, merah nih. Ini aslinya apa dia? Iya, aslinya itu. Nih. Aslinya tuh warna merah begini. Ya, duluan. Ada juga yang bentuk menyerupai apa ini? Pokoknya di sini banyak yang antik-antik lah. Apa itu bentuk apa itu? Apa? Halus ini memang halusnya. Di sini juga ada yang jasut ya, jasut atau jala sutra. Kalau udah dipoles begini nih, tuh udah dipoles mah. Tuh lihat antik-antik tuh. Motifnya ada ya. Ada bentuk muka ya, ada bentuk apa itu? Gambar abstrak. Ini nanti atong. Ini ada yang udah naik ring juga nih. Ini sudah diikat. Ini mah tinggal make. Kalau mau ganti ringnya boleh, mau pakai perak ya, mau pakai apa bebas. Ada juga yang belum naik ring nih, belum naik ring nih. Tapi ini tinggal naik ring doang, tuh udah dibentuk bawahnya. Mau yang gede, mau yang kecil, ada lengkap. Kita buka di tiap hari ya? Kalau nggak pulang kampung. Nah, tiap hari kalau nggak pulang kampung katanya. Dia mah ada duit pulang kampung, ada duit pulang kampung. Orang kadang kesini dia nutup. Ada yang kecil banget nih. Ada juga yang bulat-bulat. Ini jala sutra ya. Bukan Badar Besi. Badar Besi. Tapi yang kecilnya. Lagi mau kita liatin. Oh ini. Ini ada yang tapak jala ke. Ini dibikin bulat nih sama dia nih. Ini gimana ngikatnya nih, Pak De? Oh, itu ya enggak diikat itu. Pegang-pegang doang begini. Iya. Jadi kalau kita ke rumah cewek pakai nih gini biar dia naksir. Iya lagi. Kalau janda di anu bisa ngetot itu. Bisa. Bisa ngebet katanya.
Nih cakep nih bentuknya, cantik ini. Ini batunya asli ya Pak De? Asli batu itu bahannya. Ini bahannya lagi nih. Ini apa titanium ya? Alpaka. Alpaka itu. Alpaka chrome. Oh, mancing barang harus lihat tepi itu. Gua mancing barang. Iya, jual kopi, jual kopi, 5.000, 5.000, benon ongkos. Nanti kopi nih. Ana nang jero. Kopi apa? Apa ae, kabeh ana. Masa? Jadi Pak Ade nanya itu kenapa bawa panci, saya bilang saya jualan kopi. Panci kan keliwet tapi. Panci liwet ya? Mau cari cewek lagi ntar kalau udah janda. Hai mamai. Antik-antik ini teman-teman tuh. Untuk sahabat Daeng kita kepo-kepoin bentuk-bentukannya nih, banyak sekali model-modelnya. Model-modelnya beda-beda ya, model-modelnya ini semuanya jenisnya sama, badar besi semuanya sama. Paling murah berapa nih, Bade? Paling murah itu ya ini 20 itu. Oh, 40, jadi ini 50, 60 yang gede. Oh, jadi banyak murah ya. Lanjut, jangan cuma nonton, kalian beli banyak kan cuma nonton doang. Harganya beda-beda pokoknya di sini mah, tergantung ukurannya. Yang sudah dibor yang mana ini? Berapa nih yang sudah dibor? 30.000. Itu sudah dibor. Habis mau beli orang. Jangan dijual kalau enggak mau habis. Enggak dijual, enggak, pokoknya diambil ditukar duit. Oh, ditukar duit ya. Mana lagi? Ini banyak juga yang sudah dibor nih. Ini buat gelang biasanya. Iya. Buat gelang-gelang. Antik. Mana antik? Kenapa bisa antik? Oh, anunya bentuknya. Ya, bentuknya. Jadi kayak di cutting ya. Kelihatan kan itu? Ini kayak di cutting dia nih. Ada yang lebih gede ini? Yang bentuk cutting begitu? Hah? Jadi itu dong. Nah, ini bulat ya mah, apa deh? Tadi cakep tuh yang tadi tuh, dompet saya bergetar tuh. Tapi saya nggak mau kecil. Nggak mau. Saya nggak mau. Nggak mau. Saya nggak mau dikasih. Saya mau beli, tapi saya mau yang gede. Yang gede kayak itu cakep tuh, Pak deh, antik. Guplak. Hah? Namanya apa? Guplak. Tahu. Jowo. Plak ya di nutuk ngono kae. Oh. Ya ada 6 5. Iya iya iya, guplek dibilangnya ya. Guplek ya. Guplek. Guplek. Sakarepe ae lah. Ini juga nih, ini antik ya. Juga nih, ini. Jadi ya modelnya itu beda-beda ya. Jadi teman-teman tinggal request aja di Pak De. Kalau mau nambah koleksinya, ini semuanya ada. Untuk teman-teman yang tertarik, langsung aja merapat di lapaknya Pak De Ijan. Kita buka tiap hari kalau nggak lagi pulang kampung ya. Pulang kampung, kalau pulang kampung ya wah susah. Ya. Carinya. Ya, soalnya kan nggak mungkin di sini mulu. Pak De juga kangen sama keluarga ya. Iya. Jadi nggak mungkin jualan lagi terus. Lagi duit doang kan nggak mau katanya. Kurang enak katanya. Iya iya ya, wes Pak De, suun ya. Mudah-mudahan setelah kita update makin berkah dan makin ramai usahanya ya. Amin. Sehat selalu Pak De ya. Amin. Amin. Tuh, kita doakan Pak De biar sehat selalu. Ini adalah juga Pak De lagi transaksi. Ya.
lagi transaksiono. Oke, sahabat Ais, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Itu tadi video awal saya buat selama apa? Setelah kunjungan di beberapa negara dan juga kota. Sekarang kita mulai lagi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.